satu. Ini pak. Mudah-mudahan ada lagi nih. Tuh. Oh, dua poin pak. Ini anakan si gembala nih. Nih. Udah, udah. Nih. Nah, tuh. Paling 3 hari lagi telur lagi nih. Insya Allah. Karena udah waktunya mau telur lagi nih. Ini Pak Bing. Anakan gembala nih. Mudah-mudahan sukses. Yang mau inden. Yang mau inden silakan. Langsung aja ke Pak Bing, jangan ke saya. Kalau mau lihat indukannya boleh, silakan. Nih, ini si gembala. Kelihatan nggak om? Gembala. Ini kacer, Pak. Ini murai juga. Enggak, yang mau dipakai kacer mana? Kacer nanti sampai di ujung. Nah, kalau kacer yang lagi ini kacer ini siapa yang namanya siapa yang Palapa. Palapa sama? Palapa sama pohon Natal. Oh, nah, ini pohon Natal nih, Mas. Ini jodohan yang saya bilang saya pindah. Ini saya pindah kemarin. Ini si Palapa. Ya. Ini pohon Natal. Eh, si pohon Natal ya? Iya. Ini kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, kelihatan kan? Ini baru saya pindah kemarin. Sekarang nih. Ini sekarang udah ngangkat sarang nih. Boleh diset. Nggak apa-apa. Nih. Ini si pohon Natal ya. Tuh, udah nyarang. Udah mau. Ini baru pindahan kemarin. Insya Allah besok telur. Ini udah mulutin sarang. Saya nggak ada yang terus naruh di glodok. Ini nggak ada saya. Itu aktivitas dia sendiri. Oke, siap. Oke. Biar nggak keganggu. Ya, kalau misalnya kalau mau ngesut yang murid ekor panjangnya ini. Ekor panjangnya. Wush. Kepala apa ini anaknya? Iya. Sekarang kita panen anakan kacer Palapa ya Pak Bing ya. Anaknya Palapa. Palapa junior. Anakan Palapa junior. Coba ada berapa poin ini Pak? Kita lihat ya. Mudah-mudahan aman. Woi, satu. Biangnya di depan. Biangnya lagi mau ngamuk ini. Jadi panennya harus suri Pak ya? Ya, kan dia habis dikasih makan Pak. Dua. Wah, ada 3 poin, Pak. Mantap. Mudah-mudahan top nih, Mas. Ini si Palapa nih, Mas. Mantap. Panen tuh. Panen perdana nih. Perdana. Jodohan kurang lebih 3 minggu hampir sebulan. Enggak sampai sebulan, Dik. Enggak sampai sebulan ya kita ya jodohan ya.
Ini silahkan ambil gambar indukannya, silahkan kalau kepengen ambil. Mudah-mudahan jadi rezeki pamping nih. Amin. Mantap. Palapa junior. Insya Allah. Oke, siap. Sekarang tinggal masuk ini ya. Apa namanya? Terus ini. Masih ring ya. Ini mure ini. Ini juga lagi ngangkat sarang nih. Nih mas, ini udah ngangkat sarang, mure. Tuh udah mulai ngangkat sarang. Oh iya. Baru jadwalan hampir sebulan. Nih, ini udah mulai ngangkat sarang. Lebih ya sebulan lah kayaknya. Ujung 01-nya. Ujung mana? Ujung sini. Ini. Ini. Iya. Tinggal keluarin aja. Enggak bisa, enggak bisa. Rowo sama Widodo BF. Ya Mas. Dikaburasikan. Kolaborasi. Kolaborasi ya, siap. Nah, ini dimasukkan ke cutter. Cutter anakan si Palapa. Palapa. Ini usia kurang lebih berapa 8 ya? Hari. 8 harian ini. Ini sebenarnya saya masih sayang ini. Tapi kalau mau masukin masih lemah banget ini mas. Tapi sebenarnya belum bisa ini. Kalau belum bisa nggak usah dulu, Pak. Nah, ini ya. Ya udah. Yang penting ringnya udah ada. Nah, ringnya udah ada, masih lemas ini kayaknya, Pak. Biar kita sehat dulu. Tapi insya Allah ini nggak sampai seminggu, Mas. Udah berbulu semua. Nah, ini. Nah, si Mure ini. Mure ini juga nanti ringnya juga Widodo BF. Ring Widodo BF sama Brisrowo. Nah ini usia baru ngangkat kemarin. Kemarin masih posisi seperti ini. Sekarang udah seperti ini. Ini bulunya cepet ya. Ya, ya karena kita ngasih makannya aktif.